Ya udah tutup mata ya. Terima kasih Empire ya. Tadi yang request pertama kan terima kasih Empire. Oke, siap. Terima kasih Empire. What's up Chinese Gamers, ketemu lagi sama Amerika Skate Tentu Gaming pun nanti bisa ngerik lebih dari sekitar gameplay. Alright guys, konten hari ini seru-seruan aja, lucu-lucuan aja. Kapan hari streamku diserbu sama para bocil-bocil kematian, para Ilham dan Kurniawan dari viewernya Bang Windah Basudara ya. Thank you Bang Windah Basudara, viewernya udah banyak yang mampir ke streamku kapan hari. Jadi buat yang kelewatan stream yang ini, boleh lihat keseruan di mana para Ilham dan Kurniawan menyatukan teori mereka untuk bikin combo magic chest. Oke, langsung aja nonton video yang berikut ini. Sub, sub apa yang ngagetin? Subscribe. Ini harusnya jual kamu bikin duit. Tapi kita main Empire aja lah. Min Sitar. User Flicker ya. Boleh? Agresif tak guys? Level di sini ya, coba ya agak agresif dikit ya. Empat Empire dua argument langsung dari awal. Kita gaspol guys. Bintang dua dipakai dulu, assassin nyala. Sabar. Kita main Empire roll bawah atau enggak? 15 dan 22. 15 berarti nggak main roll bawah, kita main normal aja. Assassinnya biasanya yang ketiga kalau main normal adalah Natalia, berarti nggak ambil kamu ya. Di sini kalau kita mau bikin duit beli kamu, jual kamu ya. Kalau menang baru dapat kamu. Oke, good. Martisnya nggak dikasih jurus, tetap kawal ya. Tetap kawal Martis mana nol. Mantap lur. Jangan kasih cocok reset. Jangan kasih. Nah, itu. Menang berarti beli kamu ya. Jadi duit kita 20 nggak kurang ya. Kita di nomor 6 dan hari-hari biji. Item sisa apapun bisa kita pakai guys, tidak nolak. Oh, itu bagus sekali. Buat tigrenya supaya sempat jurus dua kali ya. Nggak ada orang nolak giveaway. Makanya follow Instagram Abelesmana untuk giveaway berikutnya. Lancelot, Harith, Empire, Odette, Aurora. Aurora di awal ini guys, kok tumben ya. Ini bijinya belum nongol. Empire kok tanpa bijinya agak kecut ya guys ya. Tapi gak apa-apa, pelan-pelan saja guys. Kita nanti besok naik, nyalakan 3 assassin dulu biar ada damage sementara. Tapi nanti cepat lambat kamu akan diganti karena gak dapat banyak di awal ya. SDD kenapa bentar banget? Waduh, aku gak kerja di Muntun bro, aku ini cuma anaknya. Senyumku mengalihkan tetanggaku, Bangu. Tetanggamu ya. Jadi ceritanya kamu tahu channelku dari tetanggamu tak, bro? Combo yang mantap sekarang apa, Bang? Loh, ya hari-hari. Kalau di patch ini ya. Dari Kufra kan targetman juga lah, itu chest TD, Pak. Beda server, Pak. Oke, ambil dulu. Siapa tahu Johnson nyala 4 argumen dulu ya. Makanya kalau Empire, kalau misalkan nggak dapet bijinya, nggak dapet Claude, unlimited ulti tiada henti, ciki-ciki. Ya mendingan 4 argumen gitu ya, di 9. Tapi kalau ada, nanti kita akan fokus di 6, 2, plus Claude ya. Biasanya gitu dulu. Saweran dari Agustin Bieber. Bang, ini server Ori atau Advance? Wah, ini server Ori atau Advance nih enaknya, guys. Ya, ini belum ada blessing sih. Itu clue-nya ya. Clue jawabannya ya. Ini belum ada blessing ya. Ini, guys. Yang begini-begini saya suka. Kamu bintang 2. Kamu bintang 2, kita naik. Hadir. Numpang live dan subscribe. Mantap, lur. Flicker Hellcard Curse. Jangan lupa. Kalau gitu Flicker Hellcard Curse di kamu, kamu silent 2 kali, ya kan? Itu aja simple, guys. Guys, belum mati bisa silent 2 kali gitu ya. Oh, Hellcard Curse di kamu, dah. Hellcard Curse di kamu ya. Tapi yang Flicker dipukul duluan, jangan deh.
Ini positioning menentukan prestasion dulu, guys. Srut 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 ya. Nih. Menang bikin duit kalah ya udah. Wah, mantap. Pokoknya ya kalau flicker kena 3 plus 3 gini, wah itu udah mantep banget ya. Sampai lagi tigrel, waduh. Dotnya kena atas kena bawah ya. Langsung srot dan ingus ya. Johnson flicker bang lu. Johnson flicker. Tidak menjadi majalah. Combo apa yang paling bagus? Yang lebih mahal banyak. Johnny, Johnny Empire mana ada? Jangan halu ya. Claude Tamus wah. Nih, apakah dengan kita mengambil Claude kita menyuap Muntun supaya keluar biji Empire guys? Kalian voting, Claude-nya ambil sekarang apa enggak guys? Aku ini hanya mengikuti request dari viewer yang budiman ya. Kita coba ya, kita suap biji Empire keluar dengan cara mengambil Claude di sini guys. Suap enggak sih? Nah itu udah. Kalau viewer udah bilang suap enggak sih? Nah itu. Itu berarti nanti kiri-kiri di Facebook ada teori-teori konspirasi biji Empire keluar ya. Teorinya begitu guys, karena sudah disuap ya. Kalau nggak disuap berarti Muntun 2021 bersih dari korupsi kan, kita sama-sama seneng ya. Bener ya? Hari-hari teori konspirasi ya. Tuh udah pada ambil. Oke, kita nggak main roll bawah jadi nggak cari harit ya. Aduh, abis ngerusak duit nggak sih? Ya udah ngerusak lah ya, bodo amat. Bilang duit cuma dikit. Ini kalau kita main ya, yang betul tuh ini dijual, bikin duit 20. Tapi kalau ini dijual, viewer marah. Kalau viewer marah, abis sedih. Di sini tuh tidak ada yang namanya bikin viewer sedih, itu tidak ada guys ya. Jadi di sini kita akan mengikuti alur dari viewer ya. Alur viewer bilang kalau Claude diambil disuap nanti dapat BG Empire gitu ya. Suap kalau kata Ilham. Jangan dijual. Oke, siap bos. Siap bos, santai, gak usah ngegas bos. Waduh, mantap guys. Tembus 1100 like ya sebelum 1 jam live ya. Mantap kali lur. Tuh guys, teori kalian salah guys, gimana guys? Apakah teori kalian berlaku nanti di creep round? Gimana guys? Gimana guys? Teori kalian berlakunya di creep round ya? Menurutnya, menurut Ilham ya? Jadi, kita sudah ambil Guinevere, ini kan 5 Empire. Odin gak keluar nanti, sampai creep round Odin gak keluar ya kan? Nanti sampai creep round Odin gak keluar. Terus nanti Empire ke-6 nya dari biji. Maunya gitu ya? Pokoknya gitu ya, simpel ya. Hilang, simpel ya. Teori tutup mata dan tersenyum be. Oh gitu, gitu. Nanti creep round ya. Kita berarti kita mau coba teori apa guys? Waktu creep round guys. Teori tutup mata dan bilang terima kasih Empire gitu ya. Kalian mau tes yang mana? Terima kasih Empire apa terima kasih Muntun? Ayo. Semoga 2021 1 juta subscriber. Amin ya. Didoain yang bagus-bagus. Terima kasih selalu amin ya. Harit ganti Odet. Wah, ini Odet tuh masih nanti Astro Power. Sabar. Belum ada Astro Power, jangan Odet dulu. Kecuali enggak dapat biji ya. Tapi menurut teori Muntun katanya, teori Ilham katanya nanti bakal dapat. Kita ikut Ilham aja ya, ikut Ilham ya. Aku ikut kalian loh, full ikut kalian loh ini. Aku padamu ya. Cut. Ini guys. Jadi setelah creep round bayar 32 naik ke 9 ya kan. Mumpung ekonomi lagi bagus. Kita kalau kalah satu kali di sini nggak mungkin minus 72 ya. Gimana guys ini guys? Terima kasih Muntun Empire. Oh gitu. Jadi digabung teorinya. Ya apa terlalu seraka. Teori itu harus coba salah satu aja bro. Terima kasih Muntun apa terima kasih Empire ini? Yang mana guys? Wah ini sesi yang wrestler ya. Cuman nggak ada jauh headnya. Oke lah kalau Armila doang ya.
teori kabur minimize. Wah, banyak ya teorinya ya. Kita mau tes yang mana dulu ini, guys? Yang tutup mata dulu ya nanti ya. Itu cuma kata ilham, Bang. Itu dah. Lah ilham ini bisa dipercaya apa enggak? Gimana ya? Nah ini ya. Ini ya. 52 orang yang 34 merusak duit. Enggak usah ya. Itu nunggu creep round dulu ya. Teori jual Claude. Jadi maksudnya gini, punten di PHP, Claude dijual, biji Empire keluar, cari Claude lagi gitu dah. Oke. Okay. Gimana, guys? Mari kita buktikan ilham sesat apa enggak? Teori matiin MCBB. Gimana nih, guys? Ini ya. Teori tutup mata ya. Terima kasih Empire ya. Tadi yang request pertama kan terima kasih Empire. Oke, siap. Terima kasih Empire. Stop it. Sesat bos, sesat. Woi, tidak berhasil ya teorinya ya. Apa-apaan ini, guys? Tidak berhasil ini, guys. Pecut sekali ya. Aduh, hari-hari ditipu muntun ya. Ah, Guinevere Assassin ah. Gak asik Guinevere Assassin ah. Ilham sesat. Ilham sesat ya. Ini dapat slot enggak sih, guys? Dapat ini kalau gimana ya, guys, yang ngomongnya ya? Masa kita harus buang Natalia demi Odet, guys? Kalau Odetnya mau masuk supaya 6 Empire ini harus buang Natalia loh, tapi Natalia bintang 2 loh. Siapa nama panjang AB? Sesuai IG AB les mana? Harusnya ngikutin Kurniawan, Bang. Loh. Hei, Kurniawan. Alone. Aside evil, there is justice. Nothing feels better than play. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Jangan ditiru di rumah. Jangan ditiru di rumah. Jangan. Perang hantu. Wah, ini guys ya, adalah langkah bunuh diri, guys. Iki main apa to, Bebe? Bisa nanya 4 argumen ya. All in. Wih, gak usah banyak teori, guys. Ya, all in, yang penting cari bintang 2 ya. Ya. All in cari bintang 2 yang penting. Tahu, pokoknya kembar-kembar ambil semua, enggak tahu. Pokoknya yang nyala kita ambil. Teori ambil yang nyala. Ya enggak gini juga, Pak. Enggak juga. No. Yes. Clone enggak punya. Duit 50 langsung habis loh, guys. Slot. Kita bantai dia, please. Kita dapat slot ya, guys, ya. Kita kalau berhasil bantai dia sini, kita dapat slot nyala 6 assassin, 6 empire, 2 argumen. Kalau kan nanti besok argumennya terpaksa kita korbankan, guys. Waduh, kok nggak enak yang korbankan argumen ya. Mati, please. Ini ya, guys, ya. Ilham berjanda ini. Sumpah ngakak liatnya lo. Bentar, guys, ya. Posisinya juga jelek banget nih. Ilham sesat, kita ikut Kurniawan ya. Ilham sesat, kita ikut Kurniawan, guys. Roll. Lens.
Positioning menentukan prestasi. Oke, BC Assassin di mana? BC Assassin. Ada yang lebih bagus dari Gunnivar enggak sih? Enggak ada lah ya. Ya udah beginilah ya. Kalau BC Empire ya udah jelas di Natalia, udah enggak usah ditanya ya guys ya. Ilham itu informan paling terpercaya, Bang. Brando, jadi enggak mungkin sesat. Tapi nama aku bukan Brando. Oke. Lan 1, Johnson 1, Karina 1. Cukup 1-1-1 guys. Kamu main apa sih? Kanan keluar di kiri, tobrok aku. Waduh, ditobrok sama Johnny. Assassin kalau ditobrok, menjauh. Assassin kalau ditobrok, menjauh ya. Jangan lupa ya. Itu kata Ilham begitu. Soalnya Assassin mau lawannya geser dulu, baru kita loncat ya kan. Kasih Tigreal. Wah, jangan Tigreal. Tigreal kan duanya ngetang ya. Nah, ini Natalianya pukul Johnny. Waduh, tapi Johnny-nya udah keburu berubah ya. Tolong itu Johnny-nya dimakan itu. Wah, Johnny-nya masukinnya bagus banget sih itu. Jadi nggak bisa dipukul, dikepung sama Assassin dulu ya itu ya. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih guys. Tinggal berharap kita menang item sama bintang 2 abis ini. Johnny-nya udah nggak bisa diapa-apain tuh guys. Di sana guys soalnya guys. 25. Ini apa yang bisa mengubah keadaan ini? Kita mau nyebar sampai elek juga Johnny-nya nggak bisa maju ya. Ini udah di setting guys, ini settingan ya guys ya. Udah di setting seperti ini. Franco tetap nggak bisa bro, soalnya nggak ada bukunya. Kalau ada bukunya baru bisa Franco-nya naruh Johnny. Terus gini, kalau Franco dia kalau pinter tinggal Johnny-nya ditaruh ke sana udah nggak ada masalah. Udah nggak bisa. Lepas flickernya. Kata Ilham lepas flickernya. Jadi Hellcard Curse-nya buat kamu gitu ya. Oke, kata Ilham lepas flickernya. Oke. Ikut Ilham ya berarti ya. Ini udah enggak pencet lagi. Berarti buat lepas flicker kasih kamu di sana, kamu pakai flicker gitu ya. Teori lepas flicker. Bintang 2. Bintang 2 yang banyak, bintang 2 yang banyak, bintang 2 yang banyak. Yuk 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 yang belum bintang 2. Yeah, boy. Kamu Rose Gold Meteor. Tetap di Natalia tahan lama, Natalia Rose Gold Meteor, Natalia silent, Natalia semua senang, semua bahagia. Johnson satu lagi, Johnson enggak ada Johnson. Dia enggak berubah tempat soalnya dia habis menang. Teori lepas flicker ya. Oke ya guys ya. Siap. Jebol Duren pakai gunting. Tombol Suren ada di setting. Klik, klik. Ternyata gampang ya. Klik tombol like dan subscribe. Oh! Kurniawan guys. In Kurniawan with trust ya. Kata Kurniawan, teori lepas flicker guys. Johnny mati ya sisanya langsung. Bingung. Langsung bingung sisanya. Nah, ini Yuzhong ini ngapain gitu ya. Melepas item demi kemenangan yang hakiki ya guys. Ini guys. Ini guys ya. Mantap kali ya. Oke, kita persembahkan konten hari ini buat Ilham dan Kurniawan ya. Dan para viewer Bimbah Baju Dara yang nonton streaming ini ya. Kita persembahkan ya. Terima kasih Muntun. Terima kasih. Ini bukan Ilham. Terima kasih Kurniawan ya. Di akhir sama Kurniawan jadi land bintang 3, oke? Okay? Tembus 100. Soalnya nambah bintang 3 tadi.